Objek simetri berikut diputarkan pada satu titik. Nyatakan peringkat simetri putaran jika A berada di C. Jadi kita tengok ada satu bucu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi bila ada enam, kita tahu simetri putaran sama dengan 6. Kenapa? Sebab kita tengok bentuk dia sama. Bila pergi satu bucu, nampak pusing sini, jumpa jumpa yang, okey, contohlah ni permulaan. Pusing sini jumpa 1, 2, 3, 4, 5, jumpa balik diri dia. Jadi ada 6 simetri putaran. Okey, jadi kita boleh tengok sekarang ni atas ni A. Jadi simetri putaran ni bila dia pusing, dia boleh jumpa bentuk mula-mula dia balik. Jadi nampak dia pusing sini, dia pusing sini, dia jumpa balik bentuk dia. Nampak? Walaupun dia dah pusing, permulaan dah ada dekat sini, tapi dapat balik bentuk dia. Nampak? Dia pusing sini, dapat lagi bentuk dia. Pusing lagi, nak jumpa, pusing lagi jumpa, pusing lagi jumpa, pusing lagi jumpa. Jadi berapa kali dia jumpa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi simetri putaran ada 6. Lepas tu ada berapa peringkat? Lepas tu ada 6 peringkat. Jadi kalau nak belajar lagi pasal simetri putaran, boleh tengok nombor 1 dengan nombor 2, 11.6. Okey. Jadi sekarang ada 6 peringkat, ataupun sebenarnya kalau peringkat ni kita boleh tengok dari sudut. 360 bahagi berapa sudut, kita dapatlah peringkat putaran. Jadi kita tahu, nampak tak, ni hexagon ni ada tengah-tengah dia 60 darjah. Jadi nampak 60 darjah, jadi sini 60. Jadi 360 bagi 60, kita ada 6 lah peringkat putaran. Jadi sekarang A berada di C. Jadi sekarang ni dia boleh ikut arah jam, dia boleh lawan jam. Jadi kalau A pergi C, A dekat sini, C dekat sini. Kalau arah jam, satu peringkat, dua peringkat, kena lalu dekat peringkat 2 lah. Peringkat dia 2. Bila dia lawan arah jam, 1, 2, 3, 4 baru jumpa C. Jadi peringkat 4. Okey, jadi nombor 2, B berada di D. Jadi B berada dekat D. Kalau, nampak, kalau ikut arah jam, satu peringkat, dua peringkat baru jumpa D. Jadi peringkat 2. Kalau lawan arah jam, 1, 2, 3, 4 baru jumpa D. Jadi peringkat 4 baru jumpa D. Okey, lepas tu yang ketiga, C berada di B. C berada di B, C yang bergerak. Jadi kalau ikut arah jam, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali peringkat kelima baru jumpa B. Jadi peringkat kelima baru jumpa B. Kalau lawan arah jam, satu peringkat je dah jumpa B. Peringkat 1. Objek tersebut terletak pada satah kertas. Nyatakan koordinat bagi P di bawah simetri putaran peringkat ketiga. Jadi bila cakap pasal peringkat ketiga, tengok dia, P ni bentuk dia yang belakang ni, nampak? Kalau kita tengok dia ni, ada 4 peringkat, ada 4 peringkat putaran, nampak, 90 darjah bentuk yang sama. Jadi ada 4 peringkat. Jadi yang ni yang pertama, 2, 3, 4, nampak ada? Sini pergi sini dapat sama, sini pergi sini dapat sama, sini pergi sini dapat sama, sini pergi sini dapat sama. Jadi dia kata peringkat ketiga. Maksudnya bila dia gerak, peringkat ketiga dia gerak.
Jadi dia gerak sini ke sini, peringkat 1. Sini ke sini, peringkat 2. Sini ke sini, peringkat ketiga. Jadi peringkat ketiga dekat sini. Lepas tu koordinat dekat sini ialah turun bawah 2. Sini ialah 8. Jadi 2, 8.